Dan packaging dari kedua produk ini unik banget sih. Halo guys, balik lagi bersama Lo Calvin, pastinya di segmen Jajan Koins ya guys, kayak biasa. Nah, hari ini gue bakal membahas dua brand sekaligus nih ya guys ya. Yang pertama dari HH Apparel, ini tuh dari Kediri ya guys ya, Jawa Timur. Nih, Instagram mereka nih. Untuk HH Apparel ya. Yang kedua, gue ada Notka. Ya, Notka tuh brand dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nih, Instagramnya ya, kalau kalian penasaran. Dan kedua brand itu merupakan brand baru ya, yang harus kita support terus ya guys, biar semakin cepat berkembang. Dan sebenarnya kita kalau mau support brand lokal, apalagi brand-brand baru, gampang banget sih. Cukup follow aja Instagramnya mereka, itu sangat membantu sih. Masalah beli itu nanti nomor 2 atau nomor 3 ya. Yang penting kita follow dulu aja, itu menandakan kita udah support. Oke, langsung aja lah, gua nggak sabar pengen lihat kedua produk ini, karena packagingnya cukup beda dari yang lain. Langsung aja kita unboxing, kita lihat dalamnya kayak gimana. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol merah kayak biasa, nyalain loncengnya, kasih jempol. Kalau udah, kita unboxing. Oke, jadi ini dua produk yang bakal kita bahas hari ini ya. Yang ini dari Notka dan ini dari HH. Kita bahas dari Notka dulu ya. Jadi gini ya, packaging dari Notka. Ini tuh bukan plastik ya, ini tuh kayak bahan... Apa ini? Kalau kalian tahu itu ini bahan kayak bahan tas jas hujan gitu ya. Nah, ini tuh bahannya anti air dan gak gampang sobek. Jadi bisa dipakai buat taruh bawa belanjaan yang lain ya. Keren banget ya. Dan pastinya ini sebuah terobosan juga sih menurut gue, karena jarang banget, bahkan gue belum nemu sih brand lokal lain yang pakai bahan kayak gini nih daripada pakai plastik. Karena sesuai kampanyenya nih, there are more than 5 ways to reduce plastic waste. Use this bag is one of it. Tuh. Jadi mereka mengurangi plastik, pemakaian plastik dengan cara memakai ini menggantinya. Ya, di depannya ada sablonan Notka dan Instagramnya. Langsung aja kita buka ya produknya. Gitu. Kita lihat dalamnya ada apa aja nih. Wih. Kosong ya. Oke, yang pertama kita dapat stiker nih ya. Notka stiker gini kayak botol Jack D gitu ya, minuman. Dan yang terakhir dapat korek nih. Ada tulisan Notkanya juga ya. Coba kita tes. Nyala ya, koreknya berfungsi dengan baik. Lumayan banget nih buat yang perokok-perokok ya. Oke, kita bahas langsung kaosnya ya. Nah, ini dia kaosnya nih. Notka. Yang pertama kita bahas, di sininya ada satin label, tulisan Notka, dan gua ambil ini size large ya. Tapi di sininya juga ada sablonan juga nih, Notka Classic Edition nih, sablonan ya. Untuk bahannya mereka pakai cotton combat 24S nih ya. Untuk warna putih gini. Dan desainnya kayak begini nih. Ada kayak gambar muka orang gitu ya. Ini sih kalau gue lihat ini mirip-mirip superhero yang ada di kartun-kartun zaman dulu gitu sih nih. Ya, ada orang kayak lagi high gitu ya, tangannya gini, baju biru, ada logo petir nih di matanya nih ya. Dan background-nya kuning. Dan ini sablonannya plastisol ya. Rapih juga ya plastisolnya. Untuk jahitan aman, rapih ya jahitannya. Di bawahnya ada ini nih, ada woven label, tulisannya premium quality Notka EST 2020, warna kuning gini ya, kuning kecoklatan gitu sininya. Dan kita lihat dalamnya ada label juga nih, cara pencucian sama sizing ya gitu. Depannya kayak gini ya, kita lihat belakangnya nih. Nah, ini belakangnya nih. Belakangnya simpel ya, polosan, cuma ada sablonan nih. N, Notka ya, dan logo petir tadi tuh yang kayak di muka si orangnya ya, kayak begini. Sisanya polos ya. Jadi buat yang Notka, desainnya kayak begini ya kaosnya. Ada ini juga nih, tag juga Notka Premium Quality. Ada nama artikel dan harganya ya. Oke, mungkin segitu aja dari Notka ya. Kaosnya kayak gini, dapat stiker 3 dan korek, serta packagingnya yang kayak gini nih, unik banget ya. Kita bahas satu lagi yang dari HH Apparel. Nah, ini dari HH Apparel nih. Ini juga packagingnya nggak kalah menarik ya, karena ini pakai hardbox gitu. Hardbox, jadi dapat banget kesan premiumnya ya. Warna hitam, di atasnya ada tulisan HH Apparel warna kuning, di sampingnya juga ada HH. Dan
ada tulisan happy always gitu. Dan di belakangnya ada barcode serta tulisan bukan untuk dijual kembali. Terima kasih telah bekerja keras untuk membeli barang ini dan menjaga serta merawat barang ini. Berarti Anda menghargai usaha Anda sendiri gitu. Ada barcode nih, kita lihat nih. Barcode-nya yang nyambung kemana ya? Oh, barcode-nya tuh nyambung ke Linktree mereka ya. Ada WhatsApp, Instagram, sama Tokopedia ya. Kita buka langsung ya. Jadi ini modelnya tuh slide box gitu ya. Kayak gini. Set. Nah, ada apa nih? Kita buka dulu surat-suratannya ya. Kosong ya. Yang pertama ada thank you card nih. Terima kasih kepada sahabat HH yang bersedia mengapresiasi barang kami, tentu dalam barang hargai sebuah kali tidak ada kata terlalu mahal. Selalu dukung untuk mengeluarkan artikel kreatif untuk memuaskan rasa resah sahabat HH apparel terhadap apparel yang berada di pasaran mainstream dan itu-itu saja. Ada stiker harta tahta HH 3 biji gini ya. Dan satu lagi ada apa nih? Deskripsi artikel ini digunakan untuk memberikan perhatian atas keresahan kebanyakan orang yang sedang bersedih. Tentu setiap orang memiliki sesuatunya masing-masing yang membuatnya bersedih. Apa ini tidak dapat menghilangkan sesuatu yang membuatnya bersedih, tapi kami sungguh berharap pemilik apa ini dapat melupakan kesedihannya. Dan ada satu lagi, ada kuis nih. Temukan satu keganjalan pada desain artikel ini. Jika kamu sudah menemukannya, hubungi kami untuk mengkonfirmasi dan mengambil hadiahmu dengan cara fotokan apa yang kamu temukan. Jika benar, kamu berhak mendapat hadiah. Wih, jadi ada interaksi gitu ya di dalamnya. Ada teka-tekinya, kalian bisa cari nanti kalau beli artikel ini dan mungkin bisa dapat hadiah ya kalau benar. Gitu, keren ya. Langsung aja kita buka nih. Set. Produknya dibungkus rapih gini ya. Kita buka langsung ya. Nah, ini produk dari HH Apparel ya. Yang pertama kita bahas, ada sini ada label ya, tulisan HH dan juga ada tag nih. HH Apparel, logo mereka serta di belakangnya. Hashtag apparel mahal jangan dibuang. Asik. Ada barcode juga kayaknya yang tadi ya, serta sizing gua ambil size L ya. Untuk bahannya HH Apparel ini pakai karton combat 30S ya. Dan desainnya seperti ini nih. Simpel ya, cuma ada di logo dada sebelah kiri. Stick PS gitu ya, stick PS warna kuning gitu. Ada analognya dan di bawahnya ada oven label lagi nih. HH logonya mereka nih warna kuning gitu ya. Terus di dalamnya ada label juga nih cara pencucian. Let's playing stop crying. Asik. Gitu ya. Kita lihat belakangnya nih. Oke, ini desain belakangnya. Ada tulisan let's playing stop crying gitu ya. Ayo main berhenti nangisnya gitu. Ada dua stick PS gitu ya. Warna kuning tadi dan ini semuanya sablon plastisol ya. Yang depannya juga tadi sablon plastisol. Ada tulisan juga nih. I really can get rid of something that makes you cry, but I can ask you to play to forget your sadness. Haha, apparel gitu. Jadi yang ini artikel ini konsepnya mungkin ngajak kita untuk gak bersedih ya. Dan jujur gue belum nemu nih apa yang salah dari artikel ini nih. Kayak kuis yang tadi gue belum nemu ya jawabannya. Oke, mungkin buat kalian yang nonton nih, lagi nonton, bisa nemuin nih apa yang janggal dari artikel ini. Coba ketik di komentar, bantuin gue. Dan mungkin segitu aja ya pembahasan singkatnya untuk HH Apparel. Kayak begini ya, desainnya di depannya ada sablon stick PS satu biji gini dan di belakangnya kayak begini ya. Serta dapat packaging juga hardbox kayak gini ya. Untuk yang HH. Oke, jadi mungkin segitu aja detailing dari kedua produk yang gue bahas hari ini. Yang pertama dari HH, yang kedua dari Notka Edition kayak gini ya. Kita lihat langsung aja outfitnya ketika dipakai guys.
Oke, kalian udah lihat kan tadi detail kedua produknya kayak gimana, di dalamnya dapat apa aja, dan on fitnya ketika tadi gue pakai kayak gimana ya guys ya. Yang pertama kita bahas harganya dulu ya guys ya. Dari Note Kak nih yang kayak gini desainnya dan packagingnya kayak gini, ini harganya 150.000 ya guys ya. Dan dari HH Apparel yang packagingnya kayak gini dan desain kaosnya seperti ini ya guys ya, ini harganya 145.000 guys. Jadi harganya ini keduanya mirip-mirip ya guys ya. Dan kedua produk ini memakai standar ukurannya size lokal ya. Jadi di gua L-nya tuh sedikit ngetat ya. Dan buat kalian yang tertarik, kalian bisa lihat Instagramnya masing-masing mereka. Gua taruh di link description bawah ya. Dan khusus untuk yang HH Apparel, ini sebenarnya gua nggak tahu sih dia bootleg dari AH Apparel atau enggak. Tapi menurut gua pribadi tuh ini bukan bootleg sih, soalnya desain aja udah beda gitu ya. Dari desainnya udah beda, konsepnya beda. Cuma mungkin namanya aja mirip ya, yang satu AH, yang satu lagi HH. Balik lagi ke kalian, menurut kalian ini kayak gimana? Oke, mungkin segitu aja untuk video review dan unboxing dari notka.co dan HH Apparel. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, membantu kalian, dan kalau bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan juga buat HH Apparel serta notka.co, sukses terus, semoga brandnya semakin berkembang ya guys ya. Oke, segitu aja videonya. Mari kita jalan-jalan.